Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dah Kamalia. Dan mari kita lihat apakah berita teknologi yang menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran beberapa peranti daripada Huawei. Antara peranti yang diperkenalkan secara rasmi untuk pasaran tempatan adalah Huawei Nova 5T. Ia dilengkapi dengan skrin 6.26 inci, dijana chip Kirin 980, memori 8GB RAM, storan 128GB serta bateri 3750mAh. Untuk rakaman swafoto, ia membawakan gabungan lensa 48, 16, 2 dan 2 megapiksel dan kamera swafoto 32MP. Di Malaysia, peranti ini boleh dipratempah sehingga 5 September 2019 pada harga RM1,599. Selain itu, Huawei MediaPad M5 Lite 2019 turut dilancarkan pada harga RM1,299. Ia hadir dengan spesifikasi skrin 8 inci, dijana chip Kirin 710, memori 3GB RAM dan storan dalaman 128GB. Bagi yang berminat, tablet ini boleh dipratempah bermula 29 Ogos sehingga 5 September 2019. Mengenai Huawei lagi, ia memperkenalkan Huawei MediaPad M6 dengan kemas kini edisi turbo. Ia hadir dengan butang mode gaming, selain menawarkan sokongan bateri 6100mAh yang membenarkan pengguna bermain permua 7.1 jam tanpa henti. Namun, tiada butiran lanjut mengenai penawaran peranti untuk pasaran Malaysia. Huawei dijangka memperkenalkan telefon pintar siri Huawei Mate 30 pada 18 September kelak. Menurut laporan Reuters, ia dikatakan peranti baru tidak tertakluk dalam lanjutan tempoh dagangan Huawei dan Amerika Syarikat. Namun, jenama ini masih tidak menyatakan sebarang maklumat mengenai penyertaan perkhidmatan Google Play Store untuk peranti mereka. Apple minggu ini mengumumkan berkenaan pengenalan iPhone terbaru pada 11 September 2019. Ia bakal menyertakan 3 kamera utama selain menawarkan sejumlah spesifikasi baru. Menurut desas-desus di arena web, Apple dijangka akan memperkenalkan 3 variasi untuk telefon pintar iPhone 11. Seterusnya, Samsung pula minggu ini telah memperkenalkan Galaxy A10s untuk pasaran Malaysia. Ia membawakan skrin 6.2 inci, memori 2GB RAM, storan 32GB dan bateri sebesar 4000mAh. Untuk rakaman gambar, ia menggunakan dual kamera gabungan 13 dan 2MP serta 8MP untuk rakaman swafoto. Bagi yang berminat, telefon pintar ini boleh didapati pada harga RM529. Masih dalam arena teknologi telefon pintar lagi, Redmi minggu ini memperkenalkan siri telefon pintar terbaru iaitu Redmi Note 8 dan Redmi Note 8 Pro. Untuk model Redmi Note 8 Pro, ia membawakan chip MediaTek Helio G90T dan kamera utama gabungan 64, 8, 2 dan 2MP. Sementara Redmi Note 8 pula dikuasakan oleh chip Snapdragon 665 dan kamera utama gabungan 48, 8, 2 dan 2MP. Selain peranti Redmi Note 8, jenama ini turut melancarkan Redmi Book 14 Enhanced Edition. Spesifikasi yang dibawakan adalah chip Intel Core i7 generasi ke-10, memori 8GB RAM dan storan dalaman 512GB SSD. Buat masa ini, tarikh dan harga jualan siri telefon pintar dan komputer reba untuk pasaran tempatan masih belum diumumkan lagi. Bukan itu sahaja, Redmi turut melancarkan televisyen pintar yang dinamakan Redmi TV. Ia menampilkan skrin 70 inci dengan resolusi 4K HDR, dijana chip 4 teras ARM Logic 64-bit 1.5GHz dan GPU Mali 450MP3, memori 2GB RAM dan storan dalaman 16GB. Buat masa ini, peranti ini hanya dilancarkan untuk pasaran China sahaja. Pada minggu ini juga, Oppo melancarkan 3 peranti terbaru untuk pasaran India. Antara model yang diperkenalkan adalah Reno 2, Reno 2Z dan Reno F. Untuk model Reno 2, ia dilengkapi dengan skrin 6.5 inci, canaan chip Snapdragon 730G, memori sebesar 8GB RAM dan kamera utama gabungan 48, 13, 8 dan 2MP. Sementara Reno 2Z pula membawakan skrin 6.53 inci, dijana chip MediaTek Helio P90, memori 8GB RAM, storan 256GB dan kamera utama gabungan 48, 8, 2 dan 2MP. Membezakan Oppo Reno F dengan model Reno 2Z adalah ia dikuasakan oleh chip MediaTek Helio P70 dan storan 128GB.
Ketiga-tiga peranti ini menampilkan bateri sebesar 4000mAh, sokongan kamera pop-9 16MP serta tidak menyertakan sistem zoom yang menggunakan periskop. Buat masa ini, tarif pelancaran untuk pasaran tempatan masih belum diumumkan lagi. Tidak ketinggalan juga, Xiaomi Malaysia minggu ini mengumumkan penawaran telefon bintang Xiaomi Mi 90 untuk pasaran tempatan. Peranti ini menampilkan skrin penuh 6.39 inci, dijana chip Snapdragon 855 dan rekaan kamera pop naik. Untuk versi storan 64GB, ia ditawarkan pada harga RM1,599, manakala RM1,799 untuk storan 128GB. Seterusnya, iQOO pula telah melancarkan dua peranti dengan kemas kini terbaru, iaitu iQOO Pro dan iQOO Pro 5G. Kedua-dua peranti ini membawakan skrin 6.41 inci FHD+, dikuasakan oleh chip Snapdragon 855 Plus, memori sehingga 12GB RAM dan storan sehingga 256GB. Untuk rakaman gambar, ia menggunakan kamera utama gabungan 48, 12 dan 2MP serta rakaman swafoto 12MP. Buat masa ini, kedua-dua telefon pintar ini hanya dilancarkan untuk pasaran China sahaja. Minggu ini juga, Vivo dilihat bahkan memperkenalkan telefon pintar terbaru, iaitu Vivo Next 3. Peranti ini hadir dengan rekaan skrin melengkung di tepi selain menawarkan rekaan skrin menyeluruh. Melengkapkan peranti adalah kamera swafoto pop naik dan kamera belakang yang diposisikan dalam panel bulat. Walau bagaimanapun, spesifikasi lanjut mengenai peranti masih tidak diketahui. Beralih ke arena teknologi tempatan, Digoride memulakan kembali operasi perkhidmatan dalam fasa ujian. Ia menawarkan tempahan untuk perkhidmatan teksi motosikal dan servis penghantaran barang. Untuk fasa ujian ini, pihak Digoride dilihat akan menawarkan perkhidmatan mereka secara percuma untuk sekali perjumpaan selain tertakluk kepada penunggang di kawasan berhampiran. Pada minggu ini juga, kerajaan mengumumkan yang mana mereka telah meluluskan pelaksanaan ID Digital Nasional. Ia merupakan inisiatif bagi menggalakkan penglibatan individu di dalam arena teknologi digital selain memudahkan urusan perniagaan atas talian dan pembayaran secara digital. Mengenai inisiatif kerajaan lagi, mereka dilihat memperkenalkan sistem ujian memandu elektronik menggunakan kamera litar tertutup ke seluruh negara. Dengan ini, pemandu akan dipantau pelajar dari jarak jauh menggunakan kamera litar tertutup dan GPS. Menerusi pengenalan sistem ini, ia dijangka dapat mengurangkan masalah lesen terbang dan menjimatkan sumber dan masa pegawai JPJ. Akhir sekali, JPJ akan mula menguatkuasakan semula undang-undang seru pandu bermula 12 Oktober. Dengan ini, mana-mana pemandu yang melakukan kesalahan seperti tiada permit kenderaan seru pandu, tiada lesen PSV dan tiada pelekat PSV akan mula disaman. Jadi itu sahaja rangkuman teknologi yang menarik sepanjang minggu ini. Jumpa lagi pada video seterusnya. Saya Dakar Malia untuk Amans. Yosh!